Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel kita Gerak Mualaf, Edi Praino dan Ustadz Menahem Ali Official uh, Pada kesempatan kali ini Kita kedatangan seorang tamu nih Yang badannya tambun Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Menahem Ali Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat <laughs> Ini satu Muharram ya Bertepatan dengan satu surah jadi, Insya Allah ini adalah tahun barunya umat Islam. Hmm. Jadi, semoga aja ke depan kita memapaki di, tuni, di, di, apa, di tahun baru ini Yayasan Atauhid At lebih apa? Lebih apa itu pembangunannya lebih kencang lagi dan kita semakin berhasil. Ustadz. Insya Allah asal kita <laughs> bisa bekerja sama. Amin amin. Dan ini ada tamu istimewa ini Bang Luga Tambunan. Selamat sore nih. Salam Bang Luga. Salam, selamat sore. Bagaimana kabarnya ini? Baik, sehat. Keliling kemana aja ini? Ya, memang lah. Gitu Keliling ya. gitu ya, Alhamdulillah. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, sebelum acara ini kita mulai, seperti biasa, kami memberitahukan kabar terbaru, di mana soal pembangunan masjid atau hit di Jombang, itu sudah berlangsung dan insya Allah selalu kita update ya datanya, kemudian perkembangan pembangunannya dan Insya Allah akan segera selesai. Tinggal pembangunan pintu dan kusen-kusen uh, ya. Sementara tempat air wudhu juga sudah selesai, pipa-pipa uh, air juga sudah mengalir dan ini semua adalah berkat dari bantuan para donatur itu untuk itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga para donatur tetap dilimpahi rezeki dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan untuk para donatur yang ingin menyumbang kepada yayasan kami, baik itu untuk pembebasan lahan ya, karena lahan itu masih belum lunas sepenuhnya. Yang berhasil kita beli baru satu hektar, yang dua hektar itu masih ngangsur ya. Dan di samping ngangsur tanah, kita juga membangun masjidnya jadi untuk itu kami masih membutuhkan dana yang sangat besar sekali dan tanpa bantuan dari para donatur yang budiman semua program kami ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Untuk itu untuk para donatur yang ingin memberikan donasinya bisa kirim ke rekening kami di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 1118889971 atas nama YPM atau HIT Jawa Timur. Baiklah, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, setiap malam Jumat kita mengadakan kajian terhadap beberapa hal yang perlu kita kaji ya. Kalau kemarin kita sudah membahas soal anak-anak Ibrahim termasuk Ismail dan Ishak dan ada tuduhan bahwa Ismail itu sering disudutkan karena dari istri seorang budak ya dan ternyata ini ada hal yang menarik lagi yang akan kita bahas yang berkaitan dengan istri-istri Yakub di mana Yakub itu juga akhirnya nanti mem uh, mempunyai 12 orang anak dan di kemudian hari 12 orang ini di dikenal sebagai orang-orang dari uh, kelompok Yahudi atau Israel dan nama-nama mereka sangat terkenal juga termasuk di dalamnya ada Yehuda, Yusuf dan Benyamin dan lain-lain ya untuk ini Ustaz Ali, untuk masalah istri-istri Yakub ini. Di sana ada dua orang istri juga. Jadi Yakub ini juga mempunyai dua orang istri yaitu Rahel dan Lea ya. Dan masing-masing juga punya budak-budak. Ada Rahel punya budak, Lea juga punya budak. Ternyata Pak Ali, 12 anak anak-anak Israel itu kan juga dari budak juga. Jadi tidak seluruhnya dari istri sah juga. Tetapi seringkali yang selalu disudutkan itu adalah hanya anak Ismail dari Ibu Hajar, seorang budak dan sebagainya. Sementara 12 orang Raja-Raja Israel, 12 orang itu, itu jarang disentuh oleh mereka. Kenapa ini Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, uh, sepertinya para netizen sangat mengikuti apa yang sedang kita bicarakan pada pekan yang lalu banyak komentar-komentar baik itu yang positif maupun yang negatif. Uh, kalau kita mencoba untuk menelusuri, menelusuri kembali berkaitan dengan perbincangan kita kemarin, intinya ada satu hal penting yang harus kita cermati. Bahwa apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu ada meeting point sebagaimana yang tertulis dalam Tanah, Tanah. yakni Torah Nevi'im Fertubim. Misal kalau kita lihat pada surah Ibrahim Surah yang ke-14 Ayat yang ke-39 Ayatnya kalau dalam versi bahasa aslinya Yakni bahasa Arab disebutkan Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa ishaqa Inna rabbi lasami'ud du'a' Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mendengar atas doa yang dipanjatkan. Ini ini ucapan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ungkapan syukur Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan keturunan yang dia peroleh dan disebutkan pertama Ismail yeah dan Ishak. Jadi urutannya kalau di dalam Al-Qur'an itu, Pak Luga itu yang urutan pertama disebutkan nama Ismail baru kemudian Ishak. Ini versi dalam Al-Qur'anul Karim. Uh, di dalam tanah khususnya kalau kita baca dalam satu tawarikh, yakni kitab uh, sejarah sebetulnya, kitab satu tawarikh Pasal yang pertama ayat ke-28 itu ada informasi yang sejajar dengan Quran, dan memang disebutkan di situ dua putra Abraham yang sangat spesial. Di situ tidak disebutkan nama anak-anak Abraham yang lain, padahal kita tahu Abraham itu punya putra atau punya keturunan lebih dari dua, bukan hanya Ismail dan Ishak. Oh ya. Bukan hanya Ishak dan Ismail, ya, ya. tapi juga ada Midian. Ada Med Medannya. Oh dari istri nomor tiga ya. Ketura. Eh, masih ada enam anaknya masih enam putra lagi putra lagi dari istri yang bernama Ketura. Ketura, ya. Di dalam Alkitab disebutkan nama Ketura. Tapi yang menarik, yang sangat menarik itu. Ketika disebutkan putra Abraham dalam satu tawarih pasal pertama ayat yang ke-28 disebutkan bahasa Ibrani-nya begini. Benai Abraham Yitzhak wa Yismail Arti harfiahnya putra-putra Abraham itu Ishak dan Ismail. Dimulai dari Ishak dulu. Dimulai dari nama Ishak baru kemudian Ismail. Ini memang urutannya berbeda sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an, yakni Ismail mm. baru kemudian Ishak. Yeah. Perbedaan urutan ini adalah persoalan pertama. Kenapa urutannya berbeda? Tapi yang lebih menarik, kenapa putra-putra Abraham yang lain dari istri Ketura tidak disebutkan di situ dan tidak dise dinyatakan sebagai putra Abraham tapi sebagai Bnei Ketura. Hmm. Jadi ini ini unik sebenarnya. Kenapa tidak disebutkan sebagai Bnei Abraham, putra-putra Abraham? Seharusnya kalau berkaitan dengan benihnya Abraham anaknya, ya, anaknya, ya. Seharusnya bunyi ayatnya nggak begitu. Hmm. seharusnya <laughs> kalau bahasa kita. Yes. Bnei Abraham, Yitzhak, Yismail, Wemidian, hmm. Sebut semua dan serusnya ya? dan seterusnya <laughs> gitu kan ya. karena anak Abraham itu satu is, satu putra dari Sarah, Sarah satu putra dari Hagar ya. yakni Ismail dan enam putra dari Ketura oh, ya. berarti enam plus dua berapa delapan, delapan. tapi ya. menariknya kenapa hanya disebut dua orang ini ternyata di dalam Alkitab sendiri yang berhak disebut sebagai Zera Zera itu artinya benih Benih itu hanya dinisbatkan pada dua orang, hmm. yakni Ismail dan Ishak. Sementara putra-putra Abraham yang lain itu. tidak disebut sebagai zera atau benih. Itu sesuatu clue yang harus menjadi uh, bahan perbincangan kita. Nah, supaya kita nanti bisa fokus antara Ismail dan bundanya, yakni Hagar yang seringkali disalahpahami oleh mereka yang belum akrab dengan kajian-kajian kitab suci Kita tahu bahwa kemarin sudah saya informasikan Ada ayat yang termaktub di dalam kitab kejadian Atau Sefer Beresit Pasal 18 ayat yang ketujuh Barangkali Pak Edi bisa buka terjemahannya dulu Sefer Beresit atau kitab kejadian Pasal yang ke-18 ayat yang ketujuh kejadian pasal 18 ya ayat yang ketujuh At yang ketujuh. lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan bail, dan balik dagingnya dan baik eh, dan daging. baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang pujangnya lalu orang ini segera mengolahnya nah jadi di situ ada tindakan Abraham Menyembelih ternak terbaik yang dia punya, anak lembu terbaik yang dia punya, kemudian pengolahannya diserahkan kepada bujangnya, bujangnya di situ. Ya. ya, itu bisa kita lihat dalam uh, Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia, edisi uh, Terjemahan Baru, kemarin terjemahan kemarin. baru ya, ya? Ada yang tahun tujuh puluh empat pertama ya, kali 24. terbit sampai 2021. tahun 2023 ribu ya, yang kemarin. saya tahu. Tapi kalau kita cermati di teks bahasa Ibrani-nya, ini ada teks yang barangkali dicermati semua ya. Di sini tertulis, WL habakar. Kalau disebutkan bakar, it, ini sama dengan istilah Al-Quran, bakarah. Ada surah, sapi. namanya surah Al-Bakarah. Namanya kalau diterjemahkan sapi betina. Karena di situ ada tak marbutah. Ya. Kalau di sini disebutkan WL habakar. Ra Abraham, Maksudnya Dan Abraham berlari Menuju pada Habakar Yakni lembu itu Kemudian Ben Bakar Kemudian dia mengambil anak lembu itu Kemudian Ra Wetof Ra Wetof Kemudian mengolahnya dan menyerahkannya kepada Hanar Hannaar itu ar -ar arti harfiahnya kemarin sudah saya jelaskan lebih tepat diartikan anak muda. Anak muda. Anak ya, muda. Bujang. Tapi konteksnya adalah ada hubungan dengan Abraham. Bu, ya. Siapakah yang dimaksud dengan Han'ar Bujang itu tadi dalam terjemahan, di sini ada penjelasan dari tradisi Yahudi. Yakni, kita bisa baca misalnya Midrash Bereshit Rabah. Atau kita baca semua tafsir Yahudi era awal. Di sini disebutkan hal yang paling penting. Ada satu istilah yang harus dicermati. Kata El Hanar. El Hanar diterjemahkan pada pemuda itu. To the youth. Uh, dikatakan Ze. Ishmael disebut namanya. Inilah namanya Ishmael. Jadi disebutkan di situ namanya Ishmael. Yeah. Ini tidak ada pertentangan di antara semua komunitas Yahudi bahwa yang dimaksud pemuda di situ, hmm. anak muda di situ yang dimaksud adalah Ishmael. Bukan yang lain-lain. Yeah. Jadi ini yang memahami siapa tradisi Yahudi sendiri. Kalau kita bicara dalam konteks tradisi Kristiani, mungkin beda maksud. Tapi kalau tradisi Yahudi, dan ini memang aslinya kitab Yahudi, mereka paham bahwa ini yang dimaksud adalah Ismail. Kenapa mereka begitu tahu bahwa ini yang dimaksud Ismail? Karena ada penanda definite artikelnya itu. Apa itu? Hei, huruf hei. Kalau ada habakar, berarti lembu itu. Kemudian hmm. hayelet, anak itu, Hanar pemuda itu. Pemuda, ya. Jadi Hey itu menunjukkan the kalau bahasa Inggris the book, the cat, the house itu tentu saja beda dengan a book, a cat, a house. Jadi jelas sekali dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu satu huruf saja itu menjadi clue, hmm. menjadi sebuah kunci Mampu untuk memahami, memahami ya. sesuatu ya. dan ini pertanyaannya sederhana adakah informasi yang lain mengenai siapa yang dimaksud dengan Hanar hmm. jawabannya zero oh. tidak ada hanya Ismail saja oke okay? di sini jelas bahwa informasinya begitu Cuma kalau kita lihat terjemahan uh, baru yeah. edisi tahun, tahun 74, 74 pertama kali launching. Itu terjemahannya disebut Bujangnya, Bujang. oke? Okay? Yeah. Bujangnya. Tapi yang menarik di sini yang versi terjemahan terjemahan uh, baru edisi, edisi 2, 2 sudah <laughs> terbit. Baru terbit. Bang Luga punya yang versi terbaru? Belum. LAI sudah mengeluarkan <laughs> yang terbaru. Ah, uh, Kenapa enggak? Yang mengeluarkan, kenapa nggak <laughs> mau? Menurut saya itu kan jadi seakan-akan alkitab itu seakan-akan ada yang dipalsukan, padahal hmm. sebenarnya kalau mau diedit ya mungkin bahasa-bahasa yang kata-kata yang lebih pas aja menurut saya begitu. Tapi bukan arti dari esensi dari alkitab itu yang dirubah sehingga dibikin terjemahan baru. Iya, tapi tahu tidak bahwa ada terjemahan yang sepertinya ada pergeseran yang sangat tajam hmm. antara TB yang lama. yang lama dengan TB yang kedua. Kalau TB yang kedua itu tertulis seperti ini. Kalau tadi tertulis bujang, bujang, di sini tertulis demikian. Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya. Hamba, hamba, hamba kalau yang edisi terdahulu menyebut bujang. bujang edisi tahun 2023 menyebutnya hambanya lalu orang ini segera mengolahnya persoalannya awam orang Indonesia penutur bahasa Indonesia ketika menjumpai istilah bujang dengan istilah bu, hamba. hamba itu ibarat antara langit dan bumi Bujang masih soft, anak-anak masih dianggap. Anak -anak bahasanya ya. itu soft, soft aja. tapi kalau disebutkan Aha. hamba, itu bahasanya itu Seperti sangat budak. hard. <laughs> Tentu saja ini sangat berbeda, Mas Luga bisa paham ya. Jadi, ini bukan bicara bahasa lokal ya, ya. tapi ini dalam konteks bahasa Indonesia. Kalau, kalau aslinya dalam bahasa Ibrani tadi disebutkan putra, kemudian dicetakan tahun 74 itu diganti menjadi pujang, kemudian dicetakan tahun 2023 kemarin itu diganti menjadi hamba. kira-kira mas luga gimana menanggapi? Sana? dari putra ke hamba? 2023 jadi hamba. coba bayangkan dari putra menjadi dari putra, hamba, pujang, hamba. E, konteks putra di sini kan tidak merujuk kepada tokoh utama kan, misalnya seperti Ismail atau Ishak dijadikan hamba, tapi kalau hanya sekedar misalnya memang pesuruh baik itu bujang atau menurut saya nggak terlalu serius sekali karena kan konteksnya di situ bukan kecuali misalnya yang dirubah Yesus dari anak tunggal menjadi hamba nah, itu itu drastis anak Jadi, tunggal uh, utusan hamba uh, kalau misalnya hanya sebagai uh, hanya suruhan siapa tuh tadi untuk untuk motong sapi tadi uh, mengolah daging kan sapi ini orang mm -hmm. ini nggak terlalu penting yeah. tukang cuma disuruh tadi, doang. tadi sudah saya sebutkan di terjemahan bahasa asli Ibraniya, mm -hmm. itu disebut putra, bahkan disebutkan nama Ismail. Tapi di terjemahan tahun 74, sudah tidak muncul nama Isla Ismail. Putra juga tidak muncul, diganti menjadi uh, bujang. bujang. Nah, untuk tahun 2023, diganti menjadi hamba. Semakin hilang identitas Ismail itu, bahkan kalau itu pun dirujuk ke Ismail, itu sudah statusnya menjadi budak. Bahkan kalau kita lihat atau bandingkan versi bahasa Melayu Malaysia, ini terbitan lembaga Alkitab Malaysia, Malaysia, Bible the Bible Society Bible Society of Malay of Malaysia. Nah, di sini disebutkan ada sesuatu yang berbeda lagi dengan terjemahan yang lain yang versi bahasa Indonesia tadi ya. Di sini disebutkan demikian. Pada ayat yang ketujuh. Kemudian Abraham berlari ke tempat kawanan ternaknya dan memilih seekor anak lembu yang muda dan gemuk. Dia memberikan anak lembu itu kepada orang suruhan yang segera menyiapkannya. Suruhan. Jadi di sini malah disebutkan orang suruhan. suruhan. Kemudian versi terjemahan baru atau TB2 yang launching tahun 2003 hamba hmm. hambanya Malaysia suruhan ya Malaysia menjadi suruhan. bahasa Malaysia menjadi orang suruhannya oh dalam versi lembaga Alkitab Indonesia yang terbaru tahun 2023 menjadi hambanya. Hmm. Tahun 74 masih bujang. versi TB tahun 74, 74 itu bujangnya. Hmm. Tetapi kalau kita lihat teks aslinya itu Hanar. Hanar hmm. itu arti harfiahnya lebih tepat ke anak putra. atau putra. Yeah. Dan itu terkonfirmasi dengan terjemahan Arab versi yang paling kuno yang ditulis oleh kalangan rakyat Yahudi sendiri. Hmm. Ya. Kalangan Yahudi sendiri. Siapa itu? Namanya Rebai Saadia Gaon. Jadi, kalau bicara terjemahan lama atau Taurat versi yang paling kuno berbahasa Arab, itu karya siapa? Rebai Saadia Gaon. Beliau lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. Ya. Ini adalah Torah Original commentary in Arabic by Rabbi Sadia Gaon. Rabbi Sadia Gaon seharusnya menjadi bahan perbincangan kita ya. karena ini adalah Rabi besar otoritatif kan, ya. di kalangan tradisi Yahudi ya. dan dia sangat menjadi pim, ya. uh, menjadi pimpinan tertinggi pada masanya dan sampai sekarang tidak ada uh, Taurat nah, versi ini. Yahudi yang berbahasa Arab selain oh saat Saadia Gaon. Sampai Arabi sekarang berarti orang Yahudisme ya? Iya, orang Yudaisme. Kok dia bisa bikin lambang gini ya ini? Eh, makanya ini kan Yudaisme. Tuhan Allah ini kan. Kalau Ini kan kaki dian ini, ini. Iya kan? Ini tujuh, kaki dian. Tujuh lampu kan? Iya. Nah, makanya ya, di Kitab Wahyu dikatakan uh, ada tujuh roh Allah. Hm. Ya, berarti kan sama sebenarnya. Artinya apa? Simbol-simbol bisa sama, tapi dimaknai oleh Kristen bisa berbeda. Tapi ini versi Yahudi, memang lambangnya begini: negara menora, Israel aja, menora. lambangnya Menora, menora kan? kan? Menora lambangnya, tujuh. Tujuh. Uh, kaki Dian atau lampu bercabang tujuh. Ya, ya kan, kalau umat Islam nggak ngerti kaki Dian, tahunya itu ya lambang ya. ada tujuh ya. cabang gitu, cabang, cabang, cabang ya. ya. Kalau gitu, Bang Luga tahu, kan tahu tujuh ya, orang itu. <laughs> Nah, di sini tertulis apa? Kalau ini versi bahasa Inggrisnya jelas di sini, ya disebutkan apa itu. <tuh> Reba yom, Tov haim, ben, yakov, Dagnis hakohen. Dari ini keturunan Harun jelas. Hakohen ini marganya, marga lapis ting tertinggi. Hakohen, levi, dari ter apa, levi? Nah, apa yang tertulis di sini? Menarik, itu. Pada pasal yang ke-18, ayat yang ke-7, disebutkan hal yang sama persis maksudnya dengan bahasa Ibrani. 18, ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Wa ilal baqar abram fa'akhada ijla rahdan jadi, Ibrahim atau Abraham itu mengambil bakar. Nah, bahasa Arabnya juga "bakar" sama. Habakar bahasa bahasa Ibraninya, Arabnya "al bakar" sama. Oke, okay? itu artinya lembu atau sapi. Kemudian, hmm. dia mengambil anak lembu atau anak sapi yang empuk tadi. Kemudian, apa itu dia? Fadah ila menyerahkan pengelah itu kepada alhulam. Hulam, al -hulam. Ghulam, dalam bahasa Arab, apapun bahasa Arab itu artinya putra, hmm. bukan orang suruhan, bukan hamba, oke? Okay? Hulam dan istilah hulam ini persis seperti teks Quran ketika Quran menyebutkan dalam surah as saffat Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Fabbasharnahu halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Abraham, hulam yang halim, Putra. anak yang halim. Jadi apa perbedaan anak dan hamba itu apa? Kalau hamba itu ya, pembantu. pembantu, budak. Kalau misalnya Yesus berkata, anak adalah ahli waris. Hmm. Hamba tidak akan selalu ada di dalam rumah Dia tidak ahli waris Benar nggak kalau ngomong gitu? Ya saya tidak berhak untuk <laughs> um, kan, mengakui kan, Karena uh, Pak Ali ini kan luar biasa nih Apanya Artinya itu? dari hamba aja perkataannya aja ditelusuri sedalam-dalamnya iya, Jangan iya, betul. sampai goyang dari hmm, perkatannya hmm, hmm. Nah makanya ketika misalnya uh, Anak tunggal atau anak dengan hamba tentu berbeda oh, Menurut berbeda. saya begini hmm. Kalau saya punya kekayaan satu triliun misalnya anak tunggal saya itu punya dia hmm. karena itu anak saya tapi yeah. kalau pembantu saya tetap UMR <laughs> gitu ya? dua juta sebulan mau apapun lu, mau di rumah konglomerat mau di rumah limcil di tetap UMR, UMR. tapi UMR. kalau anak <laughs> kalau kata Yesus bilang gini Se apa segala yang bapak punya aku punya nah ini ini jadi masalah kan makanya anak nah karena Pak Ali Uh, ayatnya begitu dalam hamba aja harus dikorek-korek sampai hmm. jangan sampai salah artinya. nah harusnya Pak Ali juga mengoreksi ucapan Yesus itu kalau anak dengan hamba kalau di dalam Filsarian katakan aku akan mengutus nabi-nabi uh, yaitu hambanya nabi-nabi hmm. itu hamba hmm. nah ketika ada anak apalagi anak tunggal pula lagi hmm. saya kebetulan anak tunggal hmm. jadi anak tunggal ya, ya semuanya <laughs> Ya makanya saudara-saudara saya sampai ngamuk, sampai karena hampir seluruh warisan belum mau saya sikat gitu kan. Jadi semuanya punya saya gitu loh. Karena saya anak pertama, bapak saudara pertama. Nah itu jadi anak ini juga perlu jangan kita samakan hamba dengan anak menurut saya. Ya betul. betul. Kalau kalau dilihat teks bahasa Ibrani-nya uh. disebut hanar. Itu jelas ya. maksudnya adalah putra di situ. Apalagi kan ahli Nazab. Nah, nah ini Nazab ini sebenarnya dapat, ini. Gelar, dapat gelar baru kenapa sekarang. Kenapa Nazab harus Bukan di... Nazab, Nasab. Oh, ya. oh. Nasab. Kenapa? Karena memang Tuhan ini kalau dia nggak pakai cara seperti ini nanti semua bisa diacak-acak. Makanya dia dia harus Bermain di nasab Anak ini, anak ini, anak hmm, ini ya. Seperti orang Arab juga kan begitu kan Mirip sekali lah Arab dengan Yahudi itu kan ya. nah, Bagaimanapun kan satu, Masih satu bapak Satu nenek moyang Iya, ya. satu bapak lah ya. Nah, jadi ya memang Nasab ini ya memang harus diteliti luar biasa <laughs> Ya, kalau bahasa Ibrani jelas menyebutkan Hanar Terjemahan bahasa Arab versi Yahudi hmm. sendiri Dari karya saat dia Gaon hmm. Menyebutnya Ilal ghulam Kepada ghulam Ghulam itu Ini ada Al Al-Ghulam berarti putra. Putra itu jelas. Dan Al-Quran sendiri memang menyebutkan Fabasharnahu bi Ghulamin Halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim putra yang halim. Jadi itu maksudnya putra. Ada hubungan darah. Dan jelas kalau Yahudi menyebutkan itu yang dimaksud Ismail, memang Ismail kan ada hubungan darah dengan Abraham. Abraham. Jadi kalau diterjemahkan hambanya, nggak sesuai eh, dengan Tuhan pun mengatakan betul anakmu kok bilang iya. gitu. Mas Dan Luga. tidak bu tidak bisa juga Cuma. diterjemahkan <laughs> orang Ismail. suruhan. Ismail, Tuhan bilang anakmu. Cuma maaf nih, ama mamaknya. Ya it, bilang budaknya. Tuhan Tuhan apa nih, Tuhan salah nih. Kita belum bahas mengenai oh, mamaknya itu. belum. <laughs> kita <bah> <laughs> kita baru bahas mengenai Ismailnya ya. Sebentar. Mas Luga, <laughs> untuk kejadian 18 ayat 7 itu tahu kisahnya apa? 18. Ini spesialis Mas Luga ini. Hmm. Apa itu? Kedatangan siapa itu? Yang mana tuh ayatnya? Tuh? 18 ini e, Nabi Ibrahim sampai menyerahkan lembu sapi Disuruh mengolah Ternyata diserahkan kepada putranya tadi hmm. Itu kisah apa itu? Itu, itu spesialisnya kedata Mas kedatangan, para itu. kedatangan para malaikat siapa itu? Itu. Kedatangan para malaikat itu gini ya, hmm. Ketika Abraham Di hadapan Tuhan nih Mungkin Tuhan lagi datang Dia bilang gini Ya Tuhan Sekiranya Ismail Buk, berkenan Bukan itu Maksud Memang? saya itu kisah di kejadian 18 Ayat 7 pasal 18 ini 18, Pasal ya. 18 Ayat 7 ini oh. Ini kisahnya Nabi Ibrahim mendapatkan tamu okay. Ada tamu yang tamu datang Tamu yang hadir Kemudian Ibrahim sibuk menyiapkan sapi yang terenak, terempuk yeah. Disuruh mengolah kepada putranya Kisahnya Mas Luga tahu nggak Ini kedatangan malaikat Yeah. Jadi yang bertamu itu bukan manusia biasa, yeah. seorang malaikat. Mas luga tahu kan tradisi Yahudi hmm. untuk memotong sapi kalau bukan koser atau usia yang belum masuk uh, apa itu Bar, -mizwah. Bar -mizwah, kan nggak boleh. Yeah. Ini Iskak belum lahir, hmm. Ismail waktu itu usia sudah masuk. Bar Misfah itu. Okay. Usia 13 tahun. Usia berapa? 13 tahun. Berarti... Dan yang, da yang datang itu kalau tafsiran Yahudi dengan Kristen beda memang. Oh gitu. Beda. Kalau Yahudi? Kalau ya kalau Yahudi yang datang itu kan teks ayatnya jelas tuh. Selosa Enosim. Tiga orang manusia yang datang kepadanya. Hmm. Ternyata yang datang itu dijelaskan itu Selosa Melahim. malahim Selosa malahim Tiga orang malaikat. malaikat. Siapa itu namanya? Disebutkan Gabriel Mikhael, Rafael. Hmm. Itu di dalam kitab Targum. Oh. Kalau versi Kristiani, oh. ya, kalau versi Kristiani enggak. Oh, enggak versi Kristiani adalah Kristus Yesus sebelum menjelma datang menjadi manusia, dia sudah datang menjumpai, menjumpai Abraham. Abraham. Oh. Sebelum beliau dilahirkan. Tapi di kitab Kejadian sini tidak disebutkan Mbak Ali, ya. Apa? Di kitab Kejadian yang versi terjemahan Indonesia ini yang tamunya tidak disebut malaikat ya. Oh tidak, tidak disebutkan tiga malaikat Hanya disebutkan oh. tiga orang Tiga orang Tapi tradisi Yahudi menyebutnya Tiga orang selosa enosim mm -hmm. Itu dimaknai, dipahami sebagai selosa mal'akhim Tiga orang malaikat oh. Dan namanya disebut Gabriel, Mikhail Rafael oh. Tapi ini beda ya, tentu saja dengan tradisi Kristiani. Oh, makanya Mas Luga tadi nggak tahu ya kisahnya. Ini ternyata tahunnya yeah. malaikat tadi ya. Kalau tradisi Kristiani, <laughs> yang yang versi ya. ortodok yang saya tahu, nanti suatu saat kita bahas, itu adalah kehadiran Sang bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, versi mereka. Versi ya, nah, versi ortodok. ortodok. Nah, suatu oh, saat kita akan bahas. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Ya, lanjut. Yang <kuh> berkaitan dengan Ismail seperti itu. Jadi dia statusnya itu hulam. Dalam bahasa versi Arab, tradisi Islam dan tradisi Yahudi, Ghulam Putra, itu putra kandung Ghulam. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya disebut hannaar itulah sebabnya tadi, sejak awal saya berkata, "Mengapa di dalam Kitab Torah itu, atau lebih khususnya Tanah, ya benih Abraham, Ishak, dan Ismail, anak-anak Abraham itu hanya Ishak dan Ismail yang enam lagi, itu tidak dihitung sebagai putra Abraham." Ada apa? berarti memang ini dua orang spesial dan spesialnya itu luar biasa spesialnya itu memang spesial sangat sangat ianya? spesial beda dengan Midian beda dengan uh, medan dan lain sebagainya beda betul hmm. nah kita kembali ke persoalan siapa itu ibunya uh, Ishmael ya, ibunya Ishmael mungkin kita bisa mulai dari uh, kitab kejadian pasal 16 pak edi kejadian Pasal 16, mungkin Bang Luga bisa lihat. Eh, ya. Mas Luga silakan. Kejadian 16 ayat yang ke 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan baca, Bang Luga ya. Kejadian kan? pasal 16 1 sampai 3. Hagar melahirkan Ismail bagi Abraham. Sarai istri Abraham tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar. Orang Mesir berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirlah hambaku itu, mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak. Abraham mendengar pekan perkataan Sarai. Sarai, istri Abraham, mengambil hagar hambanya. Orang Mesir itu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya ketika itu Abraham sudah tinggal di tanah Kanaan selama empat selama 10, 10 tahun, 10 tahun sorry. Nah, selama 10 tahun Abraham menghampiri Hagar perempuan itu mengandung ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung ia, mengandung, ia memandang rendah nyonyanya kata okay. Sarai sampai situ aja